Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan hari ini kita sudah masuk di penghujung bulan suci Ramadan. Atau bisa dikatakan fase terakhir di bulan suci Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan Allah tetap memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa bertemu di bulan suci Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Pada fase ini, Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk lepas dari panasnya siksaan api neraka yaitu itku minanar di fase sebelumnya Allah memberikan mahfiro memberikan ampunan kepada seluruh umatnya yang pada bulan suci Ramadhan ini mau beristighfar mau memohon ampun kepada Allah maka niscaya Allah akan pasti mengampuni umatnya tersebut Kemudian di fase yang pertama Allah memberikan rahmat kepada seluruh umatnya Pada saat itu Allah memberikan rahmat kepada seluruh umat Baik orang yang beriman Ataupun yang belum punya kesempatan untuk beriman kepada Allah Tapi Allah telah memberikan rahmat tersebut Hadirin yang berbahagia pada kesempatan kali ini kami mencoba menyampaikan salah satu hadis yang direwatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Tapi sebelumnya perlu saya sampaikan bahwa api neraka ini sangat pedih dan seluruh umat itu mulai dari umat Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu mempunyai kesempatan untuk masuk neraka. Tinggal bagaimana kita untuk menyiasati tersebut. Jadi sebelum orang dimasukkan ke neraka, ini ada proses yang namanya yaumul kiamat atau hari kiamat. Pada kali saat itu, malaikat Israfil ditugaskan oleh Allah untuk meniup sana kalah. Di yang pertama, menunjukkan adanya kehancuran di seluruh jagad raya. Tidak ada yang hidup, semuanya rata dengan tanah. Itu di yang pertama oleh malaikat Israfil. Kemudian di yang kedua, ini malaikat Israfil memberikan instruksi kepada seluruh umat manusia untuk bangkit dari tanah untuk bangkit dari kubur jadi setiap manusia bangun dari dalam kubur ini berbagai macam bentuk berbagai macam apa yang dia amal di dunia itu akan menjadi contoh atau menjadi bentuk dia bisa bangkit dengan baik bisa bangkit dengan tidak baik itu sesuai dengan amal yang dilakukan di dunia kemudian setelah manusia dikumpulkan di arah maksar maka ini matahari yang saat ini mungkin di bulan suci Ramadan kita sedikit terduk diberikan kemudahan oleh Allah mungkin kalau saat ini itu ya bisa dikatakan 2829 derajat tapi besok di hari akhir matahari dengan bumi dengan manusia itu, jaraknya dalam satu riwayat mengatakan satu kilo setengah jaraknya dari kita, begitu panasnya. Maka, di situ tidak ada yang bisa menolong kita, tidak ada yang memberikan pertolongan kepada kita, kecuali pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini, salah satu riwayat dikatakan oleh Abu Hurairah. Ada tujuh golongan yang mendapatkan naungan oleh Allah. Yang pertama yaitu al-imamu adilun, atau imam yang adil, pemimpin yang adil. Dalam hal ini pemimpin itu cakupannya sangat luas. Kalau dalam riwayat yang lain mengatakan, ar-rijanu qawwamuna ala nisa. Jadi setiap laki-laki atau orang laki-laki itu akan menjadi pemimpin bagi keluarga, bagi kaum perempuan. Tapi seorang pemimpin juga punya tanggung jawab. Jadi setiap pemimpin ini diberikan tanggung jawab. Ini adalah salah satu, kalau pemimpin itu baik, pemimpin itu pun tanggung jawab, maka dia akan memperoleh naungan di para maksar atau di padang maksar. Ini golongan yang pertama, yaitu pemimpin yang adil. Kemudian golongan yang kedua, wasyakun abdil ribadatillah. Jadi anak, anak muda yang berkembang, anak, anak muda yang mempunyai ibadah yang baik kepada Allah. Ini anak-anak muda pada saat ini, Alhamdulillah. Mudah-mudahan di Ramadan ini mempunyai kesempatan ya untuk beribadah lebih baik untuk beribadah mendekatkan Allah supaya nanti di arah ar ar atau di padang masar itu mendapatkan naungan jadi anak muda yang terus beribadah terus ingat kepada Allah maka itu akan mendapatkan naungan di hari kiamat ini golongan yang kedua kemudian golongan yang ketiga yaitu Warujulun kolbawum wakolibun fi masjidi jadi anak muda yang mempunyai ikatan batin dengan masjid. Kalau pada saat ini bisa dikatakan remaja masjid, remaja musola, atau orang-orang yang mempunyai terikatan kepengurusannya masjid. Ini salah satu bentuk bahwa orang ini peduli dengan masjid. Anak ini peduli dengan masjid, maka itu adalah golongan ketiga yang mendapatkan naungan dari Allah pada waktu di hari akhir atau di pandang maksyar kemudian golongan yang keempat, Warujulani, tahap pengfilda Ilahi, alai yaitu orang al muda yang bergaul karena Allah, yang bersahabat, berteman karena Allah. Kemudian, setelah berteman, dia ini pisah, dan pisahnya itu pun juga karena Allah ini salah satu bentuk bahwa mungkin saat ini sebentar lagi anak-anak kelas 3 baik SMK, SMA atau STM ini adalah masa-masa perpisahan maka tolong diniati anak-anak diniati bahwa kalian sebentar lagi akan pisah maka niatkan bahwa pisah sampai itu adalah karena Allah itu menjadi syarat nanti sampai mendapatkan naungan oleh Allah di hari akhir kemudian yang kelima warujun sibin ini adalah anak laki-laki yang diajak mohon maaf, diajak nasihat oleh orang perempuan anak perempuan tapi anak laki-laki ini menolak wah dia mengatakan ini Allah saya takut dengan Allah ini menunjukkan bahwa anak ini masih takut dengan Allah. Maka nantinya dia akan mendapatkan namanya naungan, mendapatkan au au di arah maksyar. Kemudian yang keenam, yaitu seorang laki-laki yang bersedekah dengan tangan kanannya. Dan tangan kirinya tidak Allah atau sodako Ini adalah nanti yang bisa memberikan kita ampunan, memberikan naungan kita di hari akhir. Kemudian yang terakhir yaitu warjuli dakarullahu ainahu yaitu anak laki-laki yang dalam keadaan sepi dia meminta ampun kepada Allah berdoa kepada Allah khususnya saat ini adalah di malam-malam terakhir bulan secara Ramadan maka kita bisa mendekatkan diri kepada Allah minta ampun kepada Allah dengan meneteskan air mata maka itu menjadi pertolongan kita nanti di hari akhir yang mendekatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala ini hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yaitu golongan yang mendapatkan naungan mendapatkan auf out dari Allah Subhanahu wa taala di ororo maksar atau di yaumul maksar. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari hati yang kami sampaikan ini mungkin banyak pengalaman atau banyak perihal yang harus kita hati-hati. Jadi mulai dari pemimpin, cara bergaul, kemudian cara bersedekah, ini adalah salah satu bentuk nantinya akan bisa menolong kita dan memberikan au au pada kita di hari maksyar pesan yang terakhir kami sampaikan bahwa dalam kegiatan di bulan suci Ramadan ini mudah-mudahan Allah tetap memberikan semangat memberikan kesempatan kita di bulan suci Ramadan di tahun-tahun yang akan datang amin amin ya rabbal alamin Terima kasih, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Ihdinash shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.